Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita jumpa lagi pada bahagian kedua. Kita nak buat Aero Action 10 ni. Okay, apa yang kita perlukan? Kita nak buat, kita mesti ada, kita ada shaft. Kemudian kita akan gunakan pin. Eh, kita gunakan pin system. Lagi apa kita perlukan? Kita perlukan hot glue. Ingat, untuk pin dengan point, jangan gunakan super glue. Gunakan hot glue. Dia lebih tahan dan lebih senang untuk kita kerjakan. Untuk kita buka nanti, kemudian hari, lebih senang. Kita perlukan satu plier. Dan last sekali, kita perlukan sumber haba. Iaitu, cikgu suka pakai heat gun. Sebab dia tak dikacau oleh angin. Kalau kalau tak ada heat gun, kita boleh gunakan lilin. Macam mana cikgu buat? Sebelum potong, cikgu suka pasangkan pin dahulu. Pasangkan pin supaya kita lebih senang untuk kita potong nanti. Okey. Cara dia ialah kita ambil pin dan kita sepit menggunakan plier. Pegang dia, kita jangan tekan. Kita pegang saja supaya tangan kita tak melecur kena panas. Kemudian kita buka. Panaskan dahulu sedikit dan kita letak sedikit, kita biarkan dia cair. Kita letakkan macam ni saja, sikit ya. Panaskan sikit, panaskan shaft dan kita masukkan. Masukkan, kita tekan dan kita letak tepi, kita biarkan dia kering. Okey, baik, bila dah selesai kita gam, kita biarkan dia kering sekejap. Okey, kalau dapat nampak kita ada lebihan. Kalau dapat tengok dekat sini, okey, boleh nampak ada lebihan gam ni. Gam ni senang saja, kita tolak gunakan jari saja dan kita buang. Lebih-lebih ni kita kena buangkan. Okey, buat 12 batang. Lebih kurang macam ini, kita dapatlah satu pin yang sudah dipasangkan. Okey, kita teruskan. Okey, baik, kita dah buka. Sekarang next step ialah kita nak pasangkan knock. Okey, ini knock yang dibekalkan sekali. Knock ni ialah pin 2. Pin 2 di mana throat dia lebih besar. Kalau kita nak tengok, bandingkan dengan pin 1. Ini contoh pin 1. Okey, dapat nampak . Ini lebih kecil. Biasanya pin 1 ni untuk recurve. Pin 2 untuk compound sebab serving dia lebih besar. Okey. Senang saja nak pasang ni. Kita masukkan je. Ini pin dan knock yang dibekalkan dengan Aero Action 10 ni. Jadi kita masukkan. Okey. Cikgu suka fit dia. Sebab apa? Kita masih lagi boleh pusing. Dia ketat dan kita masih lagi boleh pusing. Jadi sangat bagus . Sebab ada setengah knot, bila kita dah masukkan tu, kita tekan, dia terus jadi keras. Dia lekat. Kita tak boleh nak pusing-pusing. Okey. Jadi bagus ni. Kita pasangkan pada semua sekali aero kita. Jom.